Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron dimanapun Anda berada? Selamat berjumpa kembali bersama channel Peran TV, yang mana di sini akan selalu menemani Anda dan tentunya akan selalu memberikan cerita sinopsis sinetron cinta setelah cinta yang tentunya semakin hari semakin menegangkan. Baiklah, kita langsung saja ke pembahasannya dengan cerita ini. Oke guys, dengan kesempatan ini saya akan menceritakan kali ini di mana Nila, yang mana pada saat itu nampaknya ia menyaksikan kedua orang tuanya yang nampaknya sangat serius ya guys, yang mana di sini Mas Niko tentunya yang akan menggugat terhadap Starla tentang dirinya, sehingga di mana Nila pun pada saat itu nampaknya ia sangat sedih ya guys mendengar tentunya kedua orang tuanya yang tentunya merebutkan hak asuh dirinya ya guys. Nah, pada saat itu nampaknya di sini di mana tentunya Mas Niko pun sepertinya ia pun kekeh akan tentunya menggugat hak asuh anak yaitu Nila tersebut ya guys, yang mana di sini ia pun pada saat itu nampaknya pergi meninggalkan Starla dan juga Arya. Namun pada saat itu di mana tentunya Mas Niko ia pun berpikir atas tentunya dirinya seakan memang dirinya memang telah bersalah ya guys terhadap mereka. Bahkan di sini bukan maksud hatinya untuk memisahkan Nila terhadap mamahnya Starla yang jelas-jelas yang selama ini tentunya bersama mereka. Namun di sini ia hanya ingin tentunya menemani Nila dengan sisa-sisa hidupnya yang jelas-jelas di sini ia tentunya mempunyai kendala atau tentang penyakit dirinya yang mungkin tidak akan lama lagi ya guys usianya. Sehingga di sini ia pun tentunya akan berusaha dan berjuang keras untuk menggugat kembali tentunya hak asuh Nila pada saat ini tentunya ya guys. Nah, di sini di mana tentunya Nila yang mana pada saat itu sepertinya ia pun sangat-sangat sedih sekali atas perdebatan kedua orang tuanya tersebut. Namun di mana di sini Papa Pondi dan juga Mamah Mayang tidak bisa berbuat apa-apa karena ini adalah urusan tentunya Mas Niko dan juga Starla. Andai pun kali ini Arya tidak bisa tentunya berbuat apa-apa, namun di sini ia hanya bisa menenangkan Starla istrinya ya guys. Lalu pada saat itu di mana tentunya persidangan pun terjadi ya guys, yang mana jelas-jelas di sini Mas Niko membawa tentunya ke persidangan tentang hal hak asuhnya tersebut. Bahkan di mana persidangan dimulai pada saat itu tentang hak asuh tersebut, sehingga di mana Mas Niko membeberkan tentunya agar hak asuh tersebut bisa kembali kepadanya. Bahkan kali ini ia pun tentunya menggugat hak asuh tersebut. Namun di sini di mana Starla pun yang mendengarkan ocehan Mas Niko seakan ia berjuang tentunya ya guys, yang mana di sini Mas Niko ingin sekali tentunya mendapatkan kembali hak asuhnya tersebut tentang Nila. Namun di sini di mana Arya yang mana pada saat itu hanya bisa tentunya diam, dan kali ini ia pun mendampingi Mamah Starla yang jelas-jelas tentunya di sini pun Nila pada saat itu dihadirkan. Sehingga di mana Mas Niko pada saat itu ngacoblak ya guys ke sana kemari tentang Nila pada saat itu, seakan dirinya tidak terima selama ini yang mana di sini Starla seakan lalai merawat tentunya anaknya. Dan pada saat itu di mana Pak Hakim yang selalu mendengarkan dan kali ini ia pun menanyakan di mana letak kekurangan dan kesalahan Starla yang seakan abai merawat Nila ya guys. Baiklah, sebelum saya lanjutkan cerita ini, saya sarankan tonton terus sampai selesai. Dan jangan lupa tekan tombol like, subscribe-nya, dan lonceng notifikasinya. Agar kita tak terjadi kesalahpahaman di antara kita tentunya ya guys.
Lalu kali ini di mana tentunya Pak Hakim yang mana di sini yang telah mendengarkan perkataan atau ocehan Mas Niku seakan-akan di sini ia ingin tentunya memenangkan tentunya persidangan tersebut ya guys. Bahkan di sini di mana Nila tidak bisa berbuat apa-apa, hanya kali ini Nila pun pasrah ya guys atas kedua orang tuanya. Namun di sini di mana Starla membela diri ya guys, yang mana di sini dia pun tidak membenarkan hal itu terhadap Mas Niko, yang jelas-jelas Mas Niko seakan memfitnah dan tentunya merendahkannya ya guys. Bahkan di mana Pak Hakim pada saat itu pun tentunya mendengarkan dan mendengarkan sejauh mana tentunya Starla membela dirinya ya guys. Bahkan di mana di sini Starla pun membahas tentang kebusukan dan keburukan Mas Niko pada saat itu, tentang di mana tanggung jawab sebagai orang tua ya guys terhadap anaknya, sehingga di sini di mana Starla pun seakan-akan ia membela dirinya dan menyalahkan Mas Niko ya guys. Bahkan di mana Starla pun menyinggung tentang tentunya perselingkuhan apapun itu ya guys. Namun di sini di mana Mas Niko nampaknya membela diri pula ya guys, bahkan seakan-akan ini tidak relevan, sehingga di sini nampaknya ketegangan pun terjadi. Nah, pada saat itu nampaknya di sini Pak Hakim sepertinya sangat bingung atas tentunya pengakuan-pengakuan kedua orang tersebut, Mas Niko dan juga Starla. Namun di sini kekeh di mana Mas Niko selalu akan menang sendiri dan akan membenarkan sendiri ya guys. Bahkan di mana tentunya Nila pun pada saat itu diberi pilihan oleh Pak Hakim, tentunya andai pun Nila memilih, pada saat itu nampaknya ia harus memilih kedua orang tuanya tersebut, salah satu di antaranya dan siapa ya guys. Nah, pada saat itu di mana Nila yang jelas-jelas kali ini sangat membingungkan, sehingga di mana ia pun teringat tentang mimpinya bahwa dirinya tentunya telah bermimpi menemui Mas Niko pada saat itu, tentunya dengan tulisan-tulisan yang sangat menakutkan ya guys. Sehingga di sini ia pun tentunya Nila pada saat itu seakan mimpi buruk atas Papa Niko. Dan di sini di mana Pak Hakim pun menceritakan atau menanyakan tentang pilihannya tersebut. Sehingga di sini ya guys, di mana Starla nampaknya tegang atas keputusan Nila pada saat itu, apalagi Mas Niko ya guys. Nah, pada saat itu nampaknya di sini Nila pun berpikir bahwa ia pun sangat sayang terhadap Dedi Arya dan juga Starla dan juga Papa Niko pada saat itu. Namun pilihannya kali ini ia memilih Mama Starla untuk hidup bersama mereka ya guys. Lalu pada saat itu nampaknya kekecewaan Mas Niko nampaknya terjadi atas keputusan Nila saat itu. Namun di sini Niko tetap akan berusaha mengambil keputusan untuk yang kesekian kalinya tentunya ya guys, karena persidangan sudah barang pasti akan ditunda terlebih dahulu dan Pak Hakim akan menyaring dan menyimak titik kebenarannya dan keberhak salah satu di antara kedua orang tua Nila kali ini ya guys. Baiklah, saya rasa cukup sampai di sini dulu ceritanya. Saya sarankan tonton terus kelanjutannya di channel ini dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.